Salah satu SUV andalan Honda, yakni bernama Avantier, mobil elegan ini bermula dari model konsep di Cina, melalui perusahaan patungannya dengan GAC Group bernama Guangqi Honda Automobile. Mobil ini diposisikan di atas SUV Compact Breeze, atau versi CR-V di Cina. Avantier adalah coupe crossover menengah yang memiliki model yang mirip dengan sedan Accord. Saat ini, Honda Avantier facelift terbaru telah menunjukkan model yang lebih elegan. Model baru ini memiliki sisipan kisi horizontal baru, bumper yang lebih tajam, ujung knalpot kuat baru, lampu belakang LED yang lebih ramping dan desain velg baru. Warna-warna baru juga telah ditambahkan ke palet. Perubahan styling menghasilkan bodi yang sedikit lebih panjang. Pada interior, Honda Avantier mendapatkan pilihan trim dan pelapis jok baru, serta sistem infotainment Honda Connect 2.0 yang baru. Secara visual, sebagian besar interior tetap sama tetapi konfigurasi akan ditingkatkan secara signifikan. Fitur-fitur baru termasuk Hill Descent Control, pengisian daya smartphone nirkabel, power tailgate, sistem pemurnian udara, lampu depan otomatis, sistem audio, dan banyak lagi. Pada sektor dapur pacu, mesin mengandalkan mesin 4 silinder 1.5 liter turbocharged dengan tenaga 196 PS. Dan mesin 2.0 liter turbo menghasilkan tenaga 276 PS. Mesin pertama menggunakan transmisi CVT, dan mesin kedua dikawinkan dengan 9 kecepatan otomatis, dan menawarkan opsi all-wheel drive.